Oh, ini lawan rumah sendiri ya? Rumah sendiri, saya kartu merah. Iya, karena dulu sempet gimana ya, ditinggal bapak dulu. Putra dari bapak Raka. SD kelas 6 aku tinggal bapak. Satu pulau membuli saya, sak keluarga. Mereka mau putus sekolah pas itu. Makanya aku nekat ke Jawa. Kereta. Gak ada kereta di Bali. Ya enggak, sampai Banyuwangi. Oh, sampai Banyuwangi, terus habis itu. Nomor siapa ini? Enggak, gak usah dibahas. Gak usah dibahas, ada istriku. Selisih tingginya jauh lah. Antam aja gak ada takut-takutnya. Tapi pernah bilang ibuku apa gitu. Tapi tak ada yang balik. Dia ngomong gak tau ngomong apa, gak ngerti. Iyalah. Yang penting gak mukul duluan gitu aja. Ada mafia yang minta-minta dia uang. Katanya sih ya, tapi gak tahu juga. Ya. Indonesia. Indonesia. Kalau kita ngomongin bola ya, kalau gak ada mafia ya politik. Gak ada uangnya gak lancar. Gak ada uangnya gak lancar. Gila sih. Senekat itu ya aku ngomongnya aja ya. Kat. Bahaya ya, bahaya. Bahaya. Kita sudah kedatangan dari atlet dari Gresik United yang berasal dari kota Surabaya, ada si Gardika Arya, dan sekarang kita kedatangan lagi dari teman satu timnya, cuman lebih senior dan pernah menjabat sebagai pemain timnas. Gila. Keren. Siapa lagi kalau bukan Igede Sukadana. Ya, oh, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Rahajeng wengi. Rahajeng wengi. Apa ya bahasa Bali ya? Ken kabare, Bli. Iya. Ken kabare ya, Pak? Api-api wae. Api-api wae. Apa kabar, Bli? Aku manggilnya apa ini? Bli aja. Bli suka Bli gede lebih bagus. Bli gede. Ya. Bli gede. Ya nanti kalau nggak bisa ya, caksu gitu. Semua manggil caksu aja. Iya. Kalau ngomongin caksu itu pertama kali kita atau saya kenal itu waktu di Gresik United ya. Tahun 2022. Itu kontrak pertama dengan Gresik United ya? Ya, kontrak pertama dengan Gresik United. Di Liga 2 kontrak ke 2 paling. Awalnya di PSG Pati. Oh, untuk Liga 2 nah, pertama di PSG Pati baru ke Gresik United. Tahun 2022 aku baru tahu kalau Cak Su ini ternyata pemain timnas gara-gara apa ya dibilangin sama Gus Alan waktu itu. Waktu itu kalau enggak salah didebut sama Imam bareng sama Imam Witoyo. Aku yang bikin videonya tadi. Nah, iya, masih ingat aku. Masa panas? Dia ingin Caksu. Geser sini dah, geser dikit. Geser dikit gak apa-apa, geser dikit aja. Kan gak live toh? Enggak. Bisa di edit toh? Bisa. Nama asli? Igede Sukadana Pratama. Oh ada Pratamanya. Ini gak terlalu banyak orang tahu ya? Yang tahu Igede Sukadana aja. Tapi memang di branding namanya Igede Sukadana. Panggilannya Caksu. dari dulu Caksu memang? Enggak, semenjak di Jawa aja sih. Karena agak senior panggil Caksu. Oh, karena senior akhirnya dipanggil Caksu. Cuman sebenarnya ya terkenalnya ya Sukadana. Sukadana. Gitu. Igdis, apa ya? Caksu ya? Susah loh. Kelahiran tahun 1987. Yuk, benar sekali. Sudah tua. Pinter lah anak-anak ngerisetnya, aku nggak tahu. Kelahiran 1987. Sekarang berarti di umur berapa, Cak Su? 37. Oh, 37. 37. Ya. Untuk kelas seorang atlet di umur 37 masih dibilang apa ya? Kalau udah senior banget ya berarti ya. Ya lumayan sih. Cuman ya kalau umur segini recovery untuk balik itu susah. Mereka free untuk balik susah? Iya. Kayak kalau dulu masih muda, besok udah segar lagi. Kalau umur sekarang tuh, habis main besok tuh masih sakit badan. Sehari dua hari. Udah mulai. Bedanya cuma di situ. Kalau yang lain sih sama aja. Sama aja. Bedanya recovery lebih lama. Sama secara harga lebih beda kayaknya ya? Enggak juga. Kalau di Liga 1 mungkin ditawar murah. Oh ngomongin harga sepak bola itu berarti di liganya ya? Kalau Liga 1, mereka nawar kita tuh kadang pakai umur.
Oh, karena akhirnya di Ungo. Karena akhirnya Liga 2 kan nawar kita pakai pengalaman. Oh, gitu. Iya. Makanya Liga 2 kadang lebih mahal karena dia beli pengalaman kita. Kalau di Liga 1 malah kita dilihatnya dari umur. Iya, ditawar kayak ditawar pakai umur gitu. Oh, ditawarnya pakai umur. Gila. Begitu sih. Pertama kali main profesional sepak bola start di tahun berapa, Dok? Awalnya 2007 di Persikapas Pasuruan. 2007 Persikapas. Ya, Pasuruan di Pandaan dulu mesnya. Tapi itu udah profesional ya itu. Itu udah. Liga divisi utama, itu paling atas dulu divisi utama. Liga 1. Iya, dulu kan divisi utama paling atas, enggak ada Liga 1. Oh, enggak ada Liga 1 ya, namanya divisi utama. Itu paling atas. Masih Liga Jarum ANTV. Oh, Liga Jarum. Masih lawas itu. Liga Jarum di tahun 2007. 7. Tapi kalau ngomongin bermain bolanya sudah... Ya udah dari kecil. Udah dari kecil SSB. Emang... Oh, SSB? Ya, dulu SSB di Bali. SSB di Bali? Kenapa kok dari Bali tapi kok bisa... Profesionalnya malah di Pulau Jawa ya? Ya, awalnya ada tawaran seleksi ke Pasuruan. Ikutlah. Ya, jadi nekatlah lulus SMA. Langsung naik bis ke Pasuruan. Seleksi, iseng-iseng. Oh, tapi seleksi? Seleksi. Bukan di telepon gitu? Wah, bukan? Di telepon disuruh seleksi. Oh, di telepon disuruh seleksi. Berarti sempat udah dilirik gitu ya? Ya, dari mungkin dari 100 orang. 100 orang dari 70 orang. Jangan dipilih 30 orang. Termasuk Cak Su sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tolong kembali ke server. Kembali ke server. Cak Su. Berarti di tahun 2007 klub pertama bermain di profesional Persikapas. Kapas. Berapa tahun Cak Su? Setahun lebih sih. Enggak sampai 2 tahun. Habis itu saya ditransfer ke Lamongan. 2 tahun? Hampir 2 tahun. Oh, hampir 2 tahun. Berarti kalau ngomongin bola, berapa musim itu? Semusim lebih. Oh, gitu ya? Nah, jadi abis itu kan mungkin Persikapas lagi ada problem keuangan. Nggak ini, nggak kuat bayar kasu. Saya nggak tahu itu di kontrak 3 tahun pas itu. Kan masih kecil, masih nggak tahu apa-apa. Oh, nggak tahu ya. Umur berapa, Cak Su? 19 tahun. Gila, 19 tahun. 19 tahun diawali berkarir di Persikapas. Tapi posisinya dari dulu sampai sekarang sama terus ya? Sama terus di gelandang. Di gelandang ya. Setelah dari Persikapas akhirnya dioper Sela. Persela. Itu apa hitungannya? Liganya sama atau enggak pas ke Persela itu udah Liga 1. Persela sempat Liga 1 berarti. Liga 1 terus dulu. Kan baru degradasi tahun kemarin. Oh, berarti ke Persela di Liga 1 tahun 2008. 2008 sampai 2012. Sampai 2012. 4 tahun. di kota yang mungkin kata orang nggak ada apa-apa. Kok bisa? Nah, itu juga nggak tahu. Saya betah di sana. Gimana? Kata orang kalau di kota? Maksudnya kotanya kan nggak ada apa-apa di Lamongan. Oh, di Lamongannya. Ya. Tapi saya betah di sana 4 tahun. 4 tahun sempat di Lamongan ya? Berarti kalau ngomongin 4 tahun di Lamongan, dengar kata Gresik udah gak asing. Gak asing, kita ke Surabaya kan bisa lewat. Iya, pasti. Ya. Ngapain Cak Su ke Surabaya? Main. Kan di Lamongan gak ada apa-apa. Iya. Kalau belanja-belanja juga larinya ke Surabaya. Itu ke TP larinya. Udah kenal TP ya. Berarti di Persela 4 tahun tuh. 4 tahun. 4 tahun. Kenapa kok? Karena di stop tadi ya, bukan... Yang saya dengar saya dijual sih, cuman saya nggak tahu karena saya masih nggak terlalu nggak tahu. Wah, ini aku nggak tahu Cak Su. Kalau ngomongin di sepak bola itu emang ada ya istilah kayak pemain dijual? Ada, kalau masih ada kontrak bisa dijual, ditransfer. Tanpa keputusan dari Cak Su sendiri? Iya, karena kita kan misalnya barangnya sampean nih, aku iya, suka, iya, barangnya iya. Sampean bisa dijual kemana aja. Mau nggak mau dong harus pindah. Iya. Begitu ya? Iya. Tanpa persetujuannya? Iya. Paling tanyain mau nggak? Ya udah mau. Oh gitu. Tetap daripada berhenti. Daripada nggak gajian. Daripada nggak gajian lebih baik cari yang gajian. Cari lain. Gitu sih awalnya. Lumayan itu ya Cak Su. Nggak juga. Pas saat itu masih umur 20, nggak terlalu mikir gitulah. Kita tidak hilang dari kebiasaan kita ngitungin duit orang ya. Kalau kita ngitungin duit orang, sekarang kita nyoba ngitungin pertama kali Cak Su. Pertama kali ngomongin dapetin duit dari bola. Masih inget nggak? Berapa sih nominalnya? 2 juta setengah. Per? Per bulan. 2.500.000 di umur 19 tahun. Uang muka pertama itu 5 juta.
dapat uang panjer kayak DP itu 5 juta. Tapi hitungannya kan tetap satu... Satu musim. Satu ya. Musim. Tapi pas itu saya nggak tahu apa-apa sih, karena masih muda tau. Oh, tapi kalau ngomongin 2007, uang 2.500.000 tuh gede. Banget. Iya, gede di Lamongan, ya. Di Lamongan gede. Maksudnya bisa hidup banget lah di Lamongan. Di Pasuruan itu. Ya. Oh, di Pasuruan itu. Apalagi Pasuruan dengan UMK yang... Tapi pas itu setahun saya nggak pulang, karena tiket pesawat mahal loh pas zaman itu. Oh iya. Nggak kayak sekarang tiket pesawat. Nggak sekarang ya? Dulu penerbangan sedikit. Sekarang banyak. Pasuruan 2.500.000 total ngomongin kontraknya di angka berapa, Cak Susu? Kali aja itu 2.500.000 kali 12 itu. Oh gitu ya cara ngitungnya. Tidak termasuk ngomongin uang DP yang juta enggak, deh. Enggak. Itu aja itu udah itu kontrak aku. Oh, berarti awal itu cuma booking fee berarti ya. Kayak uang-uang tak jadi ya. Uang kontrak jadi. Gila, setelah itu di Lamongan lebih gede. Lebih gede lah dapat. Naik sekitar 6-7 juta. Wah, 2008. 2008. 6 sampai 7 lah. Gila loh. Kenapa ya aku dulu nggak diikutin SSB ya? Tapi itu termasuk paling kecil aku. Dari sekian banyak hari ya? Dari semua pemain. Bentar, nanti dulu. Oh, dari semua pemain di Persela? Aku paling kecil. Casu paling kecil? Karena masih umur kecil, aku masih 20 tahun. Masih 20 tahun di Persela. Ada di Persela waktu itu? Ada siapa ya? Mungkin aku tahu ya? Marcio Sousa. Oh, ada Fabiano, Gustavo Lopez. Oh, Gustavo Lopez. Pemain bagus-bagus. Pemain bagus-bagus ya? Biar tapi untuk portofolio Cak Su jenjang karirnya oke. Okay. Di Persela itu buat meniti karir bagus. Kemarin kalau ngomongin Arya itu gini. Arya itu ngomong, aku lebih baik di tim kecil, tapi aku show off bisa main daripada harus di tim besar, tapi aku jarang main. Kalau menurut Cak Su sendiri gimana? Itu sih ada waktunya ya. Oh, ada waktunya. Nah, kalau aku 4 musim di Persela emang benar-benar meniti karir. Berarti konteksnya main terus ya? Iya, main terus. Setelah udah mateng, ada tawaran tim gede, aku bisa ke tim gede. Okay. Jadi jangan ke tim gede langsung kalau belum mateng. Karena tekanannya berbeda. Oh, berarti memang harus lebih baik. Berarti ngikutin memang kalau memang porsiku di tim ini baru perform ya udah di tim ini ada dulu. Kalau udah siap baru ke tim gede. Kalau menurut saya sih. Nah, tim gede tekanannya luar biasa. Apa sih? Yang membuat tekanan beda itu dari apa? Pressure latihan? Supporter apa? Gila kalau ngomongin. Aku kan nggak seberapa tahu ngomongin sepak bola ya. Yang aku ikutin adalah supporter di luar pun nggak pernah ada. Nggak tahu ya. Nggak pernah ada problem atau memang karena kita nggak tahu aja. Tapi emang semua supporter ngomongin bola di luar negeri atau di sini itu sebenarnya memang sekeras itu memang supporter. Jujur di Malang itu tekanannya luar biasa. Karena Arema itu gimana ya di Malang ya? Harga diri lah. Jadi kalau kayak kalah apa tuh mending enggak usah keluar mes dah. Apalagi sekarang ada medsos tuh. Waduh. Aku ingat katanya saat keluarga pun dicaci maki. Aku ingat katanya Gus Alan ya katanya kan. Kita memang pemain sepak bola itu kalau menang kita memang star. Ya, tapi kalau kita kalah, kita lebih parah dari sampah. Heeh. Enggak usah buka medsos lah sehari dua hari enggak usah. Pernah dicaci maki sampai ibuku pernah dicaci maki orang. Udah nggak salah apa ibuku, kurang ajar nggak ya? Ya anjir. Ya maksudnya kan gini ya, kadang-kadang kita itu berharap di era yang semakin maraknya sosial media semakin gampang itu harapannya penggunanya juga bisa lebih pinter lah ya, bisa lebih dewasa lah. Nggak harus semua-semua yang salah siapa, kejadiannya seperti apa, keluarga kadang-kadang ya, ikut kena. Ya nggak tahu apa-apa, kadang-kadang kayak ibu nggak tahu apa-apa. Iya maksudnya kan, kita udah jauh dari keluarga, keluarga ikut di sana. Kalau keluarga tahu loh, kita mereka pikirannya kan akhirnya kemana-mana. Benar itu. Tahun berapa itu Cak Su? Abis dari Persela. Yang paling parah saya di ini supporter ya pas di Kateng Putra. Benar. Berarti karir pertama di Persikapas. Kapas. Pasuruan. Setelah Persikapas? Persela. 4 tahun. Abis itu ke Arema 3 tahun. Ke Arema 3 tahun. Abis itu pulang ke Bali 3 tahun juga. Okay. Habis itu baru ke Kalimantan setahun. Benar. Setelah di Persela nggak ada ini ya? Nggak ada tekanan. Nggak ada tekanan. Aman. Karena mungkin juga masih apa ya? Bukan jadi acuannya karena ada yang lebih senior juga ya. Gini ya, kalau di Persela itu kayaknya dia tuh yang penting eksis, nggak degradasi. Oh. Jadi tekanannya nggak terlalu kayak
Kalau di Malang kan harus juara, juara, juara. Kita nggak harus jadi superstar ya untuk ya. Menjadi itu. Yang penting kita kelihatan apa ya, mempertahankan tim di posisi itu. Iya, yang penting nggak degradasi itu aja sih kalau dulu sih. Berarti ini sebenarnya pressure dari tekanan dari timnya kadang-kadang beda-beda. Beda-beda. Targetnya kan tiap targetnya tim, beda-beda. Tiap tim beda-beda. Kalau dari RMA pasti target juara, nggak mungkin nggak tiap tahun. Asik ya. Berarti setelah dari Persela, apa yang memutuskan untuk mengambil dari RMA? Memang saya suka RMA sih dari dulu, dari kecil. Oh bukan, ini ya, memang benar berarti. Kemarin saya bilang, Igede Sukadana adalah orang Bali yang berkarir di awal malah di Pulau Jawa memang. Memang dulu ya. Iya, orang Bali yang berkarir tapi dimulai dari Pulau Jawa. Setengah hidup di Jawa. Setengah hidup di Jawa. Iya udah, kalau itu kan udah dari. Kenapa kok sukanya RMA, Cak Su? Tahu ya, mungkin dari kecil dulu nonton itu loh, Putu Gede yang gelandang. Oh iya, orang Bali juga. Iya, tapi lahir di Surabaya dia. Oh, tapi lahir di Surabaya. Cukup jadi inspiratif berarti dia. Ya. Di RMA tahun berapa, Cak Su? 2012. Kemarin ya, kita flashback dikit ya. Kemarin itu aku ngelihat Cak Su itu ada postingan mengenai tentang ini. Postingannya cukup sedih Cak Su yang ngomongin masalah ini loh. Keluarga, hidup dari anak pertama ya Cak Su? Anak pertama. Dari tiga bersaudara. Yuk, ini. Adik gue cewek. Cewek-cewek dua-duanya. Ini dia, kalau aku tangkap dia, Cak Su ceritakan, ini adalah sebuah kisah dari anak pertama yang hidup dengan adik-adik perempuannya. Iya, karena dulu sempat gimana ya, ditinggal bapak dulu. Putra dari bapak Raka. SD kelas 6 aku tinggal bapak. Sampai aku merantau, dia baru pulang. Oh, maksudnya ditinggal kerja? Hilang. Bukan kerja, hilang. Yalah, kita skip aja lah ya itu ya. Enggak. Ya, ngerti kan kenapa ya, kan hilang, kenapa kan tahu kan. Berarti udah dipaksa untuk dewasa lebih dini ya, mau nggak mau ya. Kan dari SMP udah kerja, udah main bola, cari-cari uang. Tapi untuk ngomongin secara pendidikan, sampai SMA? Sampai SMA, dibayari orang. Di Bali? Dibiayai bos, ada bos. Oh ada bos yang tempat kerja itu? Kayak bos bola juga. Oh bos bola juga? Mau main di sini tak biayai sampai dulu sekolah. Oke. Gila. Gila ya. Orang Bali? Orang Bali. Berarti bisa dibilang orang tua kedua lah ya? Iya gitu. Oh, 6 tahun dari SMP sampai SMA dia yang bayarin. Ibu tetap ada di situ ya? Ibu masih ada, bapak juga udah pulang, udah di rumah terus, udah kerja. Maksudnya di waktu mulai kerja dan sebagainya, ibu kerja juga? Ibu kerja di kayak buat kotak apa ya, kayak hiasan-hiasan Cina gitu. Di orang. Anak pertama kadang-kadang emang pressernya seperti itu ya? Jadi tak tinggal merantau, ibu jaga adik dua, kecil. Adik umur berapa Cak Su merantau? Wah, yang kecil masih bayi, yang SD satu, yang kecil masih bayi. Masih kecil banget, mereka mau putus sekolah masih itu. Makanya aku nekat ke Jawa. Denpasar ya? Denpasar mana Cak Su? Sesetan. Oh. Denpasar Selatan. Tahu. Kita orang Bali, kita juga orang Bali kok. Dulu waktu punya anak Bali, sering Jumat Sabtu Minggu ke Bali. Iya. Naik kereta. Gak ada kereta di Bali. Ya enggak, sampai Banyuwangi. Oh, iya. Sampai Banyuwangi, terus habis itu. Nomor siapa itu? Enggak, gak usah dibahas. Gak usah dibahas, ada istriku. Salah. Berarti, memang menekatkan diri untuk merantau itu ya? Iya, awalnya kan pengen ngerubah hidup keluarga juga. Kasian juga. Tapi kalau sorry ya, kalau ngomongin dari segi materi, background dari keluarga Cak Su sendiri emang, ya kalau dibilang ada? Enggak, keluarga enggak ada sih ya. Kosong. Kosong. Mau berhenti sekolah juga dulu kok. Kalau enggak karena sepak bola, enggak lanjut. Karena kalau enggak karena sepak bola, enggak lanjut? Enggak lanjut. Kalau enggak ada yang biayain, enggak lanjut. Karena saya ada di apa, ditinggal bapak dari kelas 6 SD tuh. Tapi Cak Su, kalau andaikan bukan bola, kira-kira Cak Su apa? Garmen. Oh, konveksi? Ya. Soalnya bosku itu punya garmen yang biayain sekolah. Gila, ini terjauh loh. Kalau tidak sepak bola, kemungkinan besar Cak Su akan kerja di garmen itu. Karena kelas 3 SMA itu, bosku bilang, nanti lulus sekolah langsung kerja di garmen ya. Gajimu kayak yang lama. Udah memang ngomong gitu, bos. Tapi emang takdirnya ternyata jadi sepak bola. Oke. Lanjut kita ngomongin ke Arema. Arema tahun 2012. Aku masih SMA.
Aku masih SMA itu. Belum enggak, aku tuh enggak tahu sepak bola sama sekali, Cak Su. Makanya ketika ada tawaran di Gresik United itu suka karena hal baru. Itu sama-sama sebagai gelandang juga ya. Sama. Sama. Kalau sepak bola itu enggak akan berubah ya? Enggak akan berubah. Susah kalau merubah itu tiba-tiba susah. Susah. Ya? Kalau enggak emang dari kecil di apa ya? Dipelajari terus toh. Sampai dewasa. Kalau tiba-tiba merubah susah. Susah. Berapa tahun Cak Su di Arema? 3 tahunan. 3 tahun. 3 tahun terus dibekukan FIFA tuh, PSSI. Akhirnya setahun kan stop liga. Setahun stop liga? Gara-gara di sanksi FIFA toh. Tapi itu Liga 1 kan? Liga 1. Berarti dari dulu berkarirnya langsung di divisi utama. Iya. Liga 1. Gak pernah turun, baru 2 tahun terakhir ini turun ke Liga 2. Berapa Cak Su tawaran yang di Arema Cak Su? Ini kayaknya fantastik ya. Emang kita suka ngomongin duit orang, nggak apa-apa. Biar gini Cak Su, kadang-kadang itu orang itu beberapa kan melihat kepingin jadi pemain sepak bola itu bukan ngomongin karir kadang-kadang. Dia kepinginnya karena duitnya gede, nggak tahu prosesnya. Ya benar itu. Banyak kan banyak seperti itu. Dia cuma lihat pas dapat uangnya. Iya pas dapat uangnya. Aku juga ya kepingin kalau lihat Cak Su dapat uang segitu. Berapa Cak Su? Aduh, berat ini lo. Enggak apa-apa. 2 digit. 2 digit itu berapa? Gitu. 2 digit ya, mulai 10 ke atas lah. Oh iya, pasti. Oh, berarti di atas 2 digit di awal di angka 2 berarti. Di atas lagi bisa. Wow. 50. Enggak. Ya, gede lah. Intinya gede lah. Intinya gede lah. Intinya bisa bayar utang keluarga, bangun rumah keluarga, beli mobil berkeluarga. Itu bisa dibilang sukses nggak, Cak? Masih bisa udah bisa dibilang sukses aku penghasilanku segini. Kalau dulu sih sukses aku bisa kuliahin adikku sampai S2, adikku yang satu S1 biasa. Iya. Adikku yang pertama S2 lah sampai S1 biasa. Kelahiran berapa adiknya? 9. 65 kalau masalah. Sepantaran. Udah nikah Cak Su? Yang satu udah nikah, yang satu belum. Masih. Yang satu ini yang 95 ini? Enggak, yang pertama itu. Oh, yang pertama yang 95. Yang kedua baru lupa, masih kecil. Baru lulus kok kuliah. Lulus. Tapi emang cewek Bali tuh kayak lebih gede cepet gitu. Tinggi-tinggi adikku. Iya, iya. Cuma aku yang pendek. Coba cek itu di Instagramnya, Igede Sukadana. Ada itu postingan satu. Dia bicara tentang kisah anak pertama. Aku baru tahu kalau Cak Su itu orangnya kadang-kadang kalau sepakat ya, kalau ngomongin di lapangan kadang-kadang dia terkesan wih, ganas. Gak ada Cak Su yang bilang Cak Su itu orangnya apa ya? Lemah lembut gitu. Aku ya, yang aku dengar ya. Ya oke, baik. Kalau temenan oke, tapi kalau ngomongin udah di lapangan itu tugas. Itu tugas, kerjaan doang ya. Kerjaan aja. Enggak bisa ditawar gitu. Tapi apa Cak Su yang kadang-kadang bikin di dalam lapangan terkesan kayak keras gitu itu apa? Ya itu mungkin karena tugas posisi kan? Posisi. Pas waktu dulu kan saya gelandang bertahan, emang tugasnya begitu. Pernah menjabat sebagai kapten? Di? Kapten itu waktu di mana? Persela pernah, Arema pernah. Persela kapten? Bali United pernah, di Kalteng saya kapten setahun. Gila ya, kapten. Tapi pressure sebagai kapten itu juga akhirnya ada ya? Kalau pelatih-pelatih yang ngasih saya kapten, biar saya nggak emosi. Oh, biar gak emosi. Jadi saya ngontrol anak-anak. Karena kalau gak kapten kan lupa. Kalau kapten kan harus ngontrol. Ngontrol emosi anak-anak. Ya itu, aku tahu satu kali kekerasan. Bukan kekerasan, sebenarnya gak ada kekerasan. Cuman, wih kerasnya Cak Su itu. Ketika Akbar yang kena pertama kali di debut di Gresik United, terus cedera itu. Oh. Yang patah. Iya, patah. Gila. Aku sampai aku mau ngapain itu? Aku mau ngapain? Ya? Semua orang enggak ada yang ngeles sama Cak Su. Tapi emang so emosi itu Cak Su waktu ngeles. Iya, enggak senang aja kalau main bolanya kayak gitu. Ya. Saya juga keras orangnya, cuman enggak pernah kayak gitu sampai matahin tangan orang lah apa enggak pernah. Keras tuh ada batasnya. Ada etikanya lah. Ya. Keras itu ada etikanya. Enggak itu. Enggak ngawur gitu loh. Iya. Berarti di tahun di waktu di Arema itu benar-benar pertama kali terbentuk dengan pressure yang sangat tinggi ya, coy. Dilatih buat ngadepin pressure-pressure tinggi di sana itu. Harus siap mental. Itu
perubahannya drastis banget gak ada sih dari Persela ke Arema itu? Awalnya kaget, apalagi kan awal di Arema tuh pemainnya bintang semua. Siapa aja? Di zaman itu strikernya Gonzales, Beto. Gonzales. Di sayap kiri ada Greg, sayap kanan kayak Bagam. Wah. Bintang semua. Di belakang ada Victor, Purwaka, Beni Wahyudi, Asim Kipu, kiper Kurnia Mega. Siapa sih itu yang di mana di Bekasi itu siapa? Bukan. Yang senior lo. Hamka itu kan sempat. Hamka setelahnya baru masuk. Setelah aku udah keluar dia masuk. Itu juga Arema kan? Arema, tapi setelah aku keluar. Pengalaman paling berat di Arema, Cak Su. Apa? Kejadian apa? Yang berkesan waktu di Arema. Gak ada yang berat di Arema. Ya cuman itu ya, pressure ngomong-ngomong. Cuman untungnya pas zaman di Arema, prestasi juga bagus-bagus. Gak selalu jelek-jelek. Tapi sekali kalah. Sekali kalah. Emang berapa kali? Dari beberapa laga berapa kali emang? Jarang kalah Arema. Sebenarnya jarang kalah. Cuman sekali kalah, udah. Apa Cak Su, kalau boleh ya, kalau boleh tahu. Itu netizen itu sampai separah apa? Kalau jujur aku jarang sih. Ngecek. Maksudnya jarang dibully netizen kalau di Malang pas zaman itu. Ada salah satu teman sampai di demo ke rumahnya. Di demo? Sampai di demo di kontraannya. Sama supporternya? Sama supporternya. Apa? Kalau aku sih enggak ada. Yang untuk masa sampai ke keluarga? Enggak. Kalau di Arema enggak ada. Oh, enggak ada. Itu sampai di demo. Apa yang diharapkan dari demonya itu apa? Nah itu kurang mengerti. Sampai demo depan rumahnya, akhirnya temanku itu nggak apa ya, kena mental ya, langsung hilang main bolanya. Terus akhirnya nggak lanjut main bola? Lanjut, turun ke Liga 2 tahun depannya dia. Nggak malah kasih semangat ya gedeng-gedeng ya. Indonesia kan biasa begitu. Dia nyerang mental. Kalau nggak kuat mental, mending nggak usah lah. Ini viewersnya ada anak Malang nggak sih? Gini nggak terima tiba-tiba ada itu loh. Nggak, emang kenyataannya begitu. Kenyataannya kayak gitu ya. Tapi emang kita emang dituntut harus bagus di sana. Emang harus profesional. Dari Arema, Cak Su, kemana selanjutnya? Pulang ke Bali. Maksudnya ke Bali United? Iya, Bali United. Di telepon Bali United, wah ada tim di Bali nih, pulanglah. Udah umur berapa saya tuh? Umur 29, 30 ya. Di Bali United? Liga 1 juga itu? Liga 1 juga. Gila, itu, tapi jujur, Bali United itu klub yang diimpikan nggak? Termasuk klub yang diimpikan nggak? Nggak, karena tim kan baru. Oh, termasuk baru ya? Tim baru, nggak ada. Cuman keinginan main di Bali, ada. Sebenarnya kan pas itu belum ada tim di Bali. Jadi, cuman keinginan doang main di Bali, timnya nggak ada. Oh, tapi akhirnya bisa? Main di Bali, karena ada di Bali United. Berapa lama ya, Su? 3 musim, 3 tahun. Oh, 3 tahun, 3 musim. Di Bali United, itu bareng siapa aja Cak Su kalau di Bali United? Ya itu Lili Pali, Bahdim. Ivan Bahdim? Iya, Nick Velden, banyak-banyak bos, Faso. Kalau memang bola itu beda kayak artis gitu loh, maksudnya dia sebenarnya gede, tapi kalau ngomongin exposure beda kayak artis, tapi ternyata kalau di dunianya itu gede banget loh. Kayak Ivan Bahdim kalau di kalangan artis ya nggak ada, tapi kalau ngomongin bola, ya. Gede banget ya. Sponsor datang karena Irfan dulu di Bali United. Banyak sponsor datang keras pengaruhnya Irfan dulu. Aku nggak tahu ya itu konsepnya Bali kayak gimana. Itu jersey semuanya itu full. Full sponsor. Ya, emang itu, emang dia ngambil main bintang ya untuk itu. Jadi menarik sponsor juga, selain prestasi kan sponsor masuk juga. Itu gila sih. Ngomongin Bali United ya. Pinter. Memang tapi kalau untuk tim baru, tapi cepet banget perkembangannya. Kalau menurut saya sih manajemennya memang bagus sih. Manajemennya profesional. Sekarang aja dia udah punya bergerak di e-sport, e-sport juga. Punya udah apa? Lapangan latihan sendiri, punya gym sendiri. Gila. Investornya mungkin. Nah, itu enggak ngerti apa ya. Ya. Tapi yang jelas manajemennya pinter. Bagus. Marketingnya apa pinter-pinter. Saya tahu. Kan saya dulu awal-awal YouTube-nya kan saya juga ya gitu. Iya. Tuh apa sponsor saya juga yang bantu. Dan di bendera itu juga ya banyak disorot kekerasannya Cak Su. Yang mana? Iya loh. Masuk di peringkat 7 pemain barbar Liga 1 musim itu. Serius ada itu. Itu benar-benar ada Cak Su.
pemain barbar. Itu ya, sampai yang digadang-gadang itu gara-gara pernah bersinggungan dengan Ferdinand Sinaga. Oh, di Makassar. Oh, itu Makassar ya? Di Makassar. Tapi di Bali itu ada waktu itu. Ya itu Bali United lawan Makassar. Oh, Bali United Makassar. Main di Makassar. Gila, Cak Su. Ferdinand Sinaga itu kenapa sih? Ah, biasa. Biasa lah ya. Orang teman sekamarku di timnas kok. Iya. Jadi kalau di bola itu enggak ada baper-baperan ya, Cak. Ah, di lapangan keluar lapangan teman lagi udah. Enggak ada sampai bawa-bawa keluar lapangan. Oh, berita itu kadang-kadang orang netizen tuh bilang, "Oh, ngawur-ngawur padahal enggak." Karena temanku itu. Semua Haryono itu kan kalau sama aku berarti. Oh iya, dia di peringkat 1 itu Cak. Haryono. Kalau ketemu aku kan berantem terus. Gondrong itu ya? Nah, tapi di timnas bareng enggak biasa. Oh, timnas juga dia? Gila itu di peringkat 1 loh. Dijulukin Master Kung Fu. Emang galak ya, Mas Har galak. Senior ya? Hitungannya lebih senior? Lebih senior, 2 tahun atau 3 tahun. Oke. Ada enggak karena apa ya, karena media atau kayak gitu yang bikin apa ya, bikin kayak kita drop atau malah jadi nama jelek atau apa? Ada nggak gara-gara media? Banyak ya. Kadang-kadang yang pernah saya rasakan yang pas Kalteng lawan Bali United, kan saya di Kalteng. Oh, ini lawan rumah sendiri. Rumah sendiri, saya kartu merah di Bali. Di Bali kartu merah. Kartu merah, satu pulau membuli saya, sak keluarga. Ya, saya tahu itu. Itu yang sampai ya. Itu gara-gara kasus itu yang? Oh, enggak, yang menonjol di Makassar. Ya. Oh, di Makassar. Ya, itu abis main. Saya dikeroyok orang. Satu pulau ngebully sampai di sosial media. Sosial media semua. Itu kenapa? Sampai kartu merah kenapa? Maksudnya kronologinya sebenarnya kayak gimana? Ya biasa lah main bola. Habis itu sama ada pemain asing namanya Paulo Sergio. Iya, ya. Saling tanduk kita berdua. Ya biasa main bola. Waktu pakai baju hijau itu, Kak. Iya. Kan biasa main bola kan enggak tahu kita. Iya. Kartu merah. Iya, pemain asing. Paling gak enak dibully di rumah sendiri. Enggak ada takut-takutnya emang ini orangnya. Enggak ada takut-takutnya. Itu pemain asing ya, itu udah brewokan kan? Brewokan. Cas itu kalau ngomongin tingginya. Selisih tingginya aja loh. Antam aja gak ada takut-takutnya. Kartu merah. Kartu merah. Dia ngomong gak tau ngomong apa, gak ngerti. Iyalah. Yang penting gak mukul duluan gitu aja. Apa sih kalau di sepak bola, kalau kartu merah gitu sanksi gak boleh main gak, Jasu? Dua pertandingan gak boleh main. Terus denda 5 juta. Tapi itu tuh di backup sama klub ya? Sama klub. Pasti. Semua dibayar klub. Kecuali kita mukul orang kan sanksinya beda. Wah, harusnya gitu-gitu ditanggung sama pemain tuh biar gak kasar-kasar tuh. Enggak, kalau masih kartu merah masih ada wajar di klub yang beda. Tapi kalau kartu merah kita mukul orang, gak mau klub bayar. Oh, ada? Ada. Di Bali pun gitu. Oh, di Bali gitu ya? Kalau kita mukul orang sembarangan, bayar sendiri. Ya sebenarnya cukup jadi pelajaran juga akhirnya, biar kita nggak terlalu semena-mena juga. Setelah dari Bali? Palangkaraya, Kalteng. Kalteng itu? Ya, itu. Wah, oh, itu. Keras sih. Itu. Tapi di sana uang bagus. Nggak bisa ngomong aku. Di Kalimantan uang bagus. Bayangin ya, yang tadi aja 2 digit ya. Gini aja deh, langsung dipukul rata aja. Ngomongin pendapatan terbesar Cak Su. Yang Tidak. Pernah diraih, terserah udah, gak usah sebut di Kalteng. Makanya aku loncat dari Bali United ke Kalteng. Tawarannya menarik. Besar, bukan menarik, besar lagi. 3 digit aja. 5. Yang kata Mbak bisa lebih dari itu. Per bulan. Lebih dari yang Mbak bilang udah. Hidup Cak Su. Tapi ada gak sih kalau di sepak bola itu kayak istilahnya star syndrome gitu, ada gak Cak Su? Sekarang banyak ya sekarang, kalau dulu enggak. Enggak, maksudnya gini, ngomongin star syndrome bukan karena terkenalnya, kayak dulu nih ngomongin kita cari duit susah itu, apalagi kalau dilihat dari backgroundnya Cak Su, kita ngomongin uang 5 juta aja udah gede. Kalau aku sih enggak sih Mas ya. Soalnya kan aku step by step. Enggak langsung. Kayak awal dari 2 juta ke 6 juta, step by step. Kan yang sekarang kan banyak yang main bola sebentar karena dia langsung dapat 10 juta. Kalau sekarang. Dulu kan step by step emang. Gak langsung besar. Gila, segitu loh. Hedon gak sih? Hedon gak Cak Su? Hidup. Masih kecil itu saya. Nah iya. Maksudnya yang lain lebih besar, ada lebih besar lagi. Oh, maksudnya nominalnya? Uh-huh. Umur berapa itu? Udah 30 sih. 30. Oh, bisa mengontrol keuangan lah ya. Udah mulai bisa mengontrol keuangan. Apalagi kan juga termasuk background tulang punggung ya. Ya iya. Gila.
itulah ada doa dari adik-adik juga ya gitu ya. Keren ya. Kapan ya kita bisa dapetin duit segitu ya per bulan ya? Di Kalteng berapa lama sih, Su? Setahun aja karena ada masalah finansial kan Kalteng itu. Aduh, sayang sekali. Iya, abis itu saya pindah ke Sleman. Liga 2? Liga 1 Sleman. Liga 1 terus ya, maksudnya? Sleman itu... Sama Jeffrey. Oh, pertemuan pertama sama Jeffrey? Iya, satu timnya sama Jeffrey. Sleman. Berarti gini ya, kalau di sepak bola itu ya? Nggak bisa kayak, ini naik terus gitu nggak ya? Tetap tergantung negosiasi dan sebagainya ya? Tergantung prestasi kita tahun itu. Oh, dinilainya satu tahun belakang itu. Misalnya kita berapa kali main, statistik lah. Statistik. Ya. Kalau kita nggak pernah main, nggak mungkin kita naik. Oh gitu. Makanya, berarti bener Arya juga ya? Mending kita main daripada... Kalau umur-umur kayak Arya, emang harus cari main dulu. Cari main dulu ya. Kadang kalau nggak main, mau minta uang tinggi, nggak mungkin. Nah, kok main berapa kali kemarin? Gitu. Itu udah umur 30, di timnas di mana? Waktu kapan? Aku timnas itu awalnya 2009, SEA Games. Duh, 2009? Umur berapa berarti? Di bawah 23 itu, 2009 ya 21. Lu berarti waktu di klub mana itu? Persela. Oh, di Persela itu udah timnas? SEA Games tapi, U23. Oh, senior dong? Senior di 2014 awal, yang ke Arab Saudi. Gila, timnas. Itu benar, katanya ya, kemarin juga dikonfirmasi sama Arya juga. Emang kalau di timnas sebenarnya nggak segede di klub ya? Timnas itu hitungannya uang harian. Sekedar untuk pengeluaran. Tapi dari timnas itu labelnya... Ya, kalau setelah kita pergi timnas, tahun depan tuh harga kita pasti naik. Nggak mungkin nggak. Orang nawar pun mikir karena dia minta timnas. Iyalah. Biasanya begitu. Aku tahu tuh fotonya itu masih yang kayak ada ijonya kalau nggak salah. Hmm. Yeah. Berapa lama menjabat jadi pemain timnas? 2014, terus 2015 sempat dipanggil lagi. Jadi nggak bisa dihitungan berapa lama. Oh, nggak bisa berapa lama ya? Maksudnya satu apa ya? Satu kompetisi gitu? Kapan pun dipanggil nggak tahu kan? Tergantung performa kita. Terakhir ikut timnas senior 2016, Luis Milla itu. Berarti bisa dibilang ada ini ya? Ex timnas gitu ya? Ya. Berarti istilahnya ex timnas gitu ya? Itu malah bawa negara itu, Cak Su. Kita nggak mikir uang kok di sana itu. Tapi kalau hitungan uang lumayan dapetnya juga. Kalau hitungan uang. Perharinya dapat lumayan sih. Kalau pressure di Arema aja bisa dibilang segede itu, ngomongin di timnas gimana pressernya, Su? Di satu Indonesia. Iya, satu Indonesia. Kita ngomongin dibully satu pulau Bali, serem. Jering ikut bully bahaya. Gimana? Ya, tapi nggak pernah ada. Nggak pernah. Pas itu nggak sih. Aman-aman aja pas aku. Soalnya pas itu juga nggak terlalu ada event besar. Iya. Event besarnya cuma pra Piala Dunia, itu pun lawannya Arab. Nggak mungkin mereka bully kita, Arab bagus-bagus. Iya sih. Ibaratnya mereka tahu kapasitas ya, tahu kapasitas juga lah ya. Gila. Berarti malah pressure ataupun tekanan yang paling besar ya di Kalteng itu? Tekanan yang paling besar ya di Arema. Oh, malah di Arema ya? Nah, Arema, porternya ya. Kalau di Kalteng itu cuma satu hari dua hari dibully kan. Sampai satu pulau yang bully. Yang katanya sampai ke orang tua itu? Ya itu pasti Kalteng. Cuman nggak lama. Kalau di Arema kan bisa tiap minggu kita kena bully kalau main jelek. Apa itu, Jasu? Maksudnya kok sampai ke orang tuanya kayak gimana? Kayak gimana ya? Kayak adikku bilang tuh kakakmu ini gitu. Di DM, di chat? Di DM. Di DM Instagram. Adik sampai dibilang kakakmu kayak gini-gini? Banyak. Apa coba urusannya ya? Katanya. Tapi ya itulah sport. Adik nggak tahu apa-apa tau. Sebenernya kakakmu jangan ini, jangan sok-sok. Apaan? Tapi pernah bilang ibuku apa gitu. Tapi tak DM balik. Wih, iya lah. Tak DM balik. Keterlaluan sih itu, Cak Su. Ngaku-ngaku anak mana gitu, anak-anak perumahan tentara gitu. Tak cari ke sana enggak ada. Temanku banyak di sana. Itu benar-benar itu ya. Sampai diladenin kayak gitu ya. Kalau keterlaluan tak ladenin kalau enggak. Iya. Kalau masih ada batasnya enggak. Karena profesinya emang risikonya begitu. Iya. Bener gak sih orang Bali itu kadang-kadang keras kalau udah ngomongin harga diri ataupun keluarga gitu. Kalau ngomong orang tua udah lah ya. Gak peduli gitu. Terakhir di Boyolali saya juga kasus tuh Tarkam kemarin. Bawa-bawa orang tua kan rusuh. Ya Tuhan, supporter. Pelajaran berharga itu ya. Gak enaknya dibully di rumah sendiri itu paling gak enak. Iya. Gila ini.
Cuy, aku gimana ya? Se-stress apa ya? Bayangin. Medsosku seminggu gak buka udah. Ya, itu juga ada di berita itu. Seminggu gak buka medsos aku. Cak Su, apa ya, itu gila itu medsos katanya diserang mati-matian itu. Sampai tak offin semua medsos gue. Tapi untungnya Cak Su bukan orang yang terlalu memikirkan komentar ya. Enggak, jarang sih. Akhirnya kayak, yaudahlah, biarin, yang penting aku fokus aja. Hilang-hilang sendiri nanti. Iya, capek lah. Dia, netizen itu kalau kita bales itu kadang-kadang malah dia merasa, wah, aku dibales nih. Tapi bocil, kalau bocil-bocil. Bocil-bocil. Dia nggak tahu aja. Kecil-kecil. Dari mana? Dari Kalteng, Sleman, akhirnya? PSG Pati. Punyanya AHA. Punyanya Atta. Asya! Punyanya Atta. Punyanya Atta? Sering ketemu dong sama Attanya? Beberapa kali doang. Pernah di DM awalnya sama dia, disuruh main kobo. Sama Atta? Iya. DM-DM-an. Duh, siapa nih DM centang biru awalnya itu? Bang Atta. Suruh main, mau gak main ke PSG? Langsung. Kok PSG? PSG Pati namanya. Oh, PSG Pati. Oh, tawarannya besar juga. Akhirnya tapi Liga 2. Liga 2. Itu gimana sih, Caju? Ketika ngomongin dari Liga pertama terus di Liga 2, kayak apa ya? Eman gitu, sayang enggak? Kalau dibilang eman ngono, ya bahasa Jawa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau dibilang eman, kalau bilang eman sih enggak, karena saya umur udah iya. 32, 33 itu enggak terlalu mikir udah kayak 31. Yang penting kita bisa eksis di dunia bola aja udah bagus ya. Enggak munafik sih, yang penting cocok harga. Okay. Itu aja sih kalau saya. Enggak munafik saya. Atta cocok harga. Cocok sekali. Cocok sekali. Apalagi sama Papi Putra, Putra Siregar. Oh iya, sponsornya Putra Siregar. Nah, HP harusnya iPhone tuh. Aku dikasih iPhone. Dikasih iPhone? 12 Pro Max yang baru keluar. Dikasih. Dijual tapi, ya kan? Pasti kan? Cak Su gak suka kayak gak iPhone. Suka. Gak suka iPhone, Cak Su. Ribet. Dijual Putra Siregar, tapi beneran baik ya? Wah, royal sekali. Royal sekali. Apa yang kita lihat di sosmed itu Putra Siregar tuh emang seroyal. Memang royal, royal sekali sama orang. Baik, terlalu baik malah. Jadi sering dimanfaatin. Sering dimanfaatin orang. Terlalu baik. Kemarin waktu kita ke Bekasi kan, itu supporter Bekasi itu ya, itu dikasih jersey, bagi-bagi jersey 1000 kan. Baik sekali Papi itu. Kadang siapa panggilannya? Papi. Papi, Papi Siregar. Kemarin kan sama kesana juga sebelum ke Gresik lagi. Tapi masih kontak? Sering, masih sering. Sama Atta? DM-DM doang. Dia sekarang sibuk futsal. Futsal, ngurus futsal doang Atta. Oh, Ricardinho. Ricardinho udah keluar, emang keluar. Kalau Bang Atta trauma dia ngurus bola. Iya. Soalnya capek duitnya. Ada mafia yang minta dia uang, katanya sih ya, tapi enggak tahu juga. Ya, Indonesia. Indonesia, kalau kita ngomongin bola ya kalau enggak ada mafia ya politik. Enggak ada uangnya enggak lancar. Enggak ada uangnya enggak lancar. Gila sih. Senekat itu ya aku ngomongnya aja ya. Kat. Bahaya ya, bahaya. Bahaya. Di Atta itu berapa lama? Semusim aja. Ada Zimafu itu ya? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya ya? Sebelum Zimafu. Tapi sama ini, sama Hamka. Sebelumnya. Oh, sebelumnya? Sebelumnya. Hamka kan baru tahun lalu. Iya. Oh, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Gila. Tapi katanya yang paling fantastik di Kalteng, Cak Su. Iya, emang uangnya paling besar di Kalteng. Kalau di Atta kan untuk ukuran Liga 2 loh. Iya. Paling besar. Gede ya? Iya. Gila, Atta. Kalau ukuran Liga 2, besar. Dari mana? Dari Atta mendaratlah ke sini. Gila, apa yang bikin oke dengan Gresik United? Apa ya? Pertimbangannya apa ya? Awalnya dekat rumah. Mana? Pulang ke Bali. Kan dekat toh. Oh gitu. Awalnya pertimbangannya pengen yang dekat-dekat rumah aja. Kalau kemarin kan di Atta, di Pati kan jauh juga tuh. Ini di sisi lain masalah penawarannya cocok ya. Iya. Gus Alan orangnya keren lah. Nggak mungkin. Selain itu mikir dekat juga, dekat rumah. Juga. Itu juga sih. Makin tua kan mikir ke rumah. Iya lah, harus pulang ke rumah. Pertama kali mendaratnya di kota Gresik, gimana Cak Su? Tanggapannya menurut Cak Su, orang-orang atau supporter lah, supporter Gresik. Iya, panik juga sih di sini. Serem juga. Tapi ya, ini resiko profesi. Tapi selama ini sih nggak ada yang masih Gresik United giras. Masih tak nikmati di sini, enak. Masih dinikmati enak ya.
Apalagi manajemen juga dukung saya 100% kan, jadi rasa enak aja. Aku bersyukur sih Cak Su, kemarin bisa masuk meskipun sebentar ya di dunia sepak bola dan akhirnya bisa kenal Cak Su, kenal Imam, kenal banyak orang. Dan aku baru tahu bola itu ternyata asik, cuman ya itu tadi. Dan baru tahu juga bahwa pemain bisa jadi sesampah itu ketika dia nggak itu gitu loh. Bisa dalam sekejap habis dari bintang bisa kesampah langsung. Iya, benar. Enggak perlu waktu berapa hari. Tapi Cak Su, ada yang omongan orang ini menurut Cak Su gimana? Ini sekedar opini aja ya, maksudnya gini. Hei, ngapain sih Cak Su secara umur udah performance-nya kurang. Dipakai di sini untuk apa? Hanya untuk senioritas, untuk nakut-nakutin. Hei. Kayak gimana Cak Su? Pernah enggak kalau dari Cak Su sendiri pernah nggak dengar kata-kata itu? Nggak pernah sih. Kalau saya juga nggak mikir kayak gitu sih. Nggak pernah mikir kayak omongan orang. Yang penting saya waktunya main-main, jelaskan latihan. Tetap akan kasih yang terbaik ya, untuk tim lah. Karena saya juga dapat uangnya dari sini. Nggak mungkin saya setengah-setengah toh. Ya kerja ya tetap, apapun pekerjaan bidangnya tetap kasih yang terbaik lah. Omongan orang kan dia cuma tahu dari luar aja, dari kulit aja. Di dalamnya ya latihan tiap pagi. Nggak ngerti pagi sore latihan. Pagi sore ya. Latihan, keringet udah kayak... Aduh, tidur siang gak nyenyak, pegel, sakit, sore harus latihan lagi. Iya, gila ya. Tapi kalau andaikan ada tawaran untuk hal lain, untuk menjajah karir di bidang lain, tapi duitnya juga oke, sebenarnya udah mau berhenti gak sih Cak Su dari sepak bola? Dengan rasa yang secapek itu? Ada sih, cuman jujur keahlian saya gak ada. Oh, cuman gitu. Di bola aja keahlian saya. Jadi masih sebisa mungkin masih akan tetap berkarir meskipun nggak harus jadi pemain ya? Ya, target saya jadi pelatih sih. Targetnya jadi pelatih. Karena saya juga udah ada lisensi C. Jadi udah ada bekal buat nanti. Nanti. Udah sekolah saya. Wih. Udah ada lisensi C. Kapan ya susah banget? Pas COVID. Oh pas COVID. Nah. Oh berarti sebelum dari sini, sebelum di sini. Sebelum sini saya udah sekolah sama Jeffrey. Oh sama Jeffrey juga. Jadi sudah C berdua. Gila keren. Ya tak doain lah biar segera. Bisa itu. C aja udah pusing. Susah. Ternyata jadi pelatih susah. Nggak segampang dilihat. Berarti sekarang kan tetap masih fokus jadi pemain. Masih fokus aja. Kontrak panjang ini? Nggak. Masih tetap per musim? Kalau saya tergantung Gus Alan. Kalau Gus Alan masih di sini, saya di sini. Oh gitu. Baik emang Gus Alan. Ya. Nggak ada open emang Gus Alan. Berapa ini Cak Su? Berapa lama lagi pertandingan akan dimulai? Kalau jadwal awal sih tanggal 10 ya. Tanggal 10 apa? 10 besok bulan depan. Oh September? Iya. Oh udah keluar tuh grupnya? Iya. Jadwalnya tanggal 10, cuman nggak tahu mundur apa nggak. Kan tahu sendiri Indonesia. Gila sih. Kadang mundur, kadang. Kemarin ramai karena ketemu ini. Ketemu Sidoarjo. Deltras tuh. Ketemu Deltras kita. Kita ketemu Deltras itu. Gila itu, nggak tahu. Kemarin saya hampir nggak bisa pulang. Itu kan, waktu di Sidoarjo itu kan. Itu mobil udah dilemparin, gak masuk akal, ini masih hidup atau enggak. Ternyata yang kena supporter kita, Cak Su. Masa? Iya, itu... Yang dilempar dari luar kan ya, iya, dari bawah. Iya, pecah dia. Semua itu mobil, gila itu. Gila. Sekarang, Gresik United, kontrak yang kedua. Tahun kedua. Dengan pelatih yang baru. Berbeda. Dengan pelatih yang berbeda. Ya, aku ngeliat, Cak Su ini akrab sekali dengan ini ya, Coach Gomez ya. Iya kan lama sama saya, di Kateng setahun sama saya. Oh, berarti Coach Gomez itu sempat di Kateng sama aku. Itu emang keren sih. Tiga kata Cak Su, untuk Coach Gomez menurut Cak Su apa? Ya? Tiga kata? Iya, tiga kata. Menurut Cak Su dalam Coach Gomez dalam melatih anak didiknya kayak gitu. Dia motivasi anak-anak bagus, pendekatan ke anak-anak bagus, taktik bagus. Gak ada yang minus berarti? Dia... memotivasi pinter. Jadi itu semenjak dari Kalteng juga kayak gitu ya? Memang gitu, karakter orangnya kayak gitu. Jadi adil ke semua pemain. Jadi nggak ngerasa pemain A, pemain B, nggak ada ngerasa gitu. Senior atau junior? Sama. Sama pukul rata. Kan sampai tahu sendiri kan gimana? Iya, saya tahu sendiri itu. Keren emang. Kok kan selalu ngomong gimana? Iya. Aku tuh berutang foto, fotonya nggak pernah aku kirim. Ditagi terus sampai di WA, ya Allah. Fotonya nggak aku kirim gitu. Dengan adanya konsep Kanjuruhan kemarin, tragedi Kanjuruhan ini gimana Cak Su? Menurut Cak Su kemarin? Ya, sebagai pembelajaran aja ya, sebetulnya nggak terjadi lagi. Iya. Karena saya juga udah lama di Malang itu,
penonton juga banyak, emang banyak di sana. Sampai 34.000, 35.000 orang. Cuman baru kemarin kejadian. Saya juga kaget. Dulu lebih banyak lagi supporter zaman saya itu. Tapi enggak, cuman enggak pernah kejadian seperti itu. Kanjuruhan itu ya. Mm, mudah-mudahan cuman terbesar ya. Banyak sekali yang meninggal. Banyak sekali yang meninggal. Eh, sebagai pemain gimana ya nanggepinya, kayak yang disayangkan dari tragedi Kanjuruhan ini apa? Apakah apakah ngomongin supporternya atau semoga dari pihak panitia atau kayak gimana menurut Cak Su? Ya, saya sih nggak bisa nyalain siapa ya. Iya, enggak. Kita nggak ngomongin nyalain dari sisi pemain. Akhirnya mau nggak mau kan secara profesi harus terhenti juga. Terhenti juga. Akhirnya Liga 2 yang korban dong kemarin. Iya, saya juga korban. Saya juga keluar dari. Stop langsung. Ya mudah-mudahan aja. Enggak lah ya. Bagi pembelajaran bagi Panpel kah, bagi kepolisian, bagi supporter. Ya semuanya sama-sama belajar ya. Iya. Itu tuh udah cukup belajar dari tragedi besar itu gitu loh. Juga harapan semuanya juga bisa lebih dewasa di masing-masing divisinya gitu loh, agar berjalan semuanya. Sekarang udah dipegang ini ya, PSS siapa? Erick Thohir. Ya, mudah-mudahan lebih bagus lagi. Insya Allah pastilah Erick Thohir bisa memanage lebih bagus lagi lah. Menurut Cak Su sebagai senior, tiga pemain yang menurut Cak Su bisa jadi ini anak oke nih, bisa besar nih di Gresik United. Diki, Kacong. Diki. Kalau dia mau serius sedikit, bagus. Kedua, Arya bisa ya. Arya bisa. Gila dia, itu komen-komenannya Arya itu. Dia punya kualitas Arya. Arya punya kualitas. Punya kualitas. Terus itu juga siapa? Akbar. Semuanya anak Persebaya semuanya. Iya, bagus. Yeah. Mereka bagus. Gila itu bisa jadi ujung tombak. Diki, kalau aku lihat Diki, sesama gelandang loh ya, pemain bagus. Cuman butuh keseriusan lagi sedikit. Kamu tahu sendiri Diki, guyon toh. Iya. Kemarin juga ada yang ini Cak Su yang gadang-gadang. Cak Su ditunggu kolaborasi Cak Su dengan Cak Sul. Ah iya. Eh teman lawas saya juga. Kan di Persela sama saya, Karema sama saya juga. Tapi semakin ketika kita diandalkan sama supporter itu akan menjadi semakin beban enggak sih Cak Su? Pasti. Apalagi kita berdua sekarang paling senior. Iya ya. Jadi tak ngomong juga. Kemarin ya. Ini ya dari Kaisang ya, dari punya Solo ya. Solo. Ya. Jadi kita tugas ganda, ngomong juga loh, ngomong anak-anak. Aku menunggu ini ya, kolaborasi permainannya berdua ya. Kemarin di waktu di Liga 2 itu tendangan dari Cak Su itu loh, nggak bisa dilupakan. Sama tendangan bebas itu kan, sebetulnya masuk gitu. Betulan. Bonus. Enak kalau udah menang minta bonus loh. Iyalah. Kok aku kecipratan dikit ya waktu itu. Ini langsung ada orangnya loh, aku langsung berani. Kecipratan dikit ya aku. Jadi Cak Su, harapannya Cak Su sekarang, harapan untuk Gresik United ke depannya kayak gimana? Naik Liga 1 sih. Naik Liga 1. Nah. Bisa lah ini. Nah. Informasi keren banget sih. Udah pemainnya udah materi, kalau lihat materi lebih bagus dari tahun kemarin. Materi lebih bagus ya. Cuman ya tergantung cara masaknya juga sih. Iya. Coach itu sangat pengaruh ya? Keras pengaruhnya. Apapun apa, bahan-bahannya kalau masaknya nggak bisa, nggak enak. Iya. Bahannya biasa aja dan masak. Masaknya enak. Bisa sih. Ya semoga Gresik United kedepannya bisa menjadi naik kasta Liga 1 ya, Cak. Amin. Kalau Cak Su sendiri kedepannya semoga bisa menjadi pelatih. Insya Allah. Cak Su akan tetap memberikan yang terbaik. Ditunggu kolaborasinya dengan Cak Sul. Cak Su. Udah mateng itu, udah keren gitu. Pada cilik. Wih, kecil ya? Aku nggak tahu sih. Kecil juga. Pendek juga ya. Harus ngobrol tuh kayaknya sama Cak Su. Undang toh. Undang ya, nanti ya. Nanti minta sponsor sama Bos Dani lah. Minta sponsor sama Bos Dani itu nanti. Abis itu Rensi juga, bahasa Inggris tapi. Waduh, aku itu susah itu kalau harus ngomongin sama Bos Inggris. Tapi nggak apa-apa, nanti tetap harus ngobrol itu sama Rensi. Oke lah ya, cukup mendengar obrolan cerita dan sejarah berkarirnya dari beli gede Sukadana. Ternyata nggak
memang ngomongin karir itu nggak yang dilihat dari kapan kita menerima uang besarnya aja gitu loh, tapi proses untuk siapkah kita dibully, siapkah kita di posisi atas ketika mental kita juga nggak bisa ngimbangin juga percuma juga ya. Ya yes, cukuplah Cak Su, terima kasih buat obrolan hari ini. Semoga teman-teman yang melihat nanti bisa termotivasi untuk bisa menjadi pemain-pemain yang lebih dewasa dan lebih baik lagi. Untuk pemain senior Gresik United, ya bisa berkembang lebih dewasa. Besok pertandingan memberikan yang terbaik lah ya. Naik Liga 1 lah ya. Amin. 3 poin seterusnya. Gila. Bonus. Terima kasih, Cak Su. Terima kasih sudah mampir, Cak Su. Sama-sama.